Ini ya teman-teman, pemasangan lanjaran ini dibentuk X. X ini ya. Nah, seperti ini. Ini dililitkan ke sini, ikat dua pusingan, dua putaran. Ini lanjaran ke tali kedua. Yang pertama segini. Dan setelah dibuat X ini ya, satu kasih tali ke sana. Setiap satu pokok itu satu. Awalannya satu, kemudian ini satu lagi dan seterusnya. Sekarang bulat ini. Ini udah panen ketiga kali. Coba kita lihat ini, Pak Eko lagi ngapa Pak Eko? Nih ya teman-teman, ini disekat-sekat biar tanamannya nggak tumbang, jadi kuat. Mau ngetok sih nggak kuat. Nah seperti ini ya teman-teman, ini disekat-sekat. Jadi pemasangan kayunya itu setiap 5 pokok itu dikasih 2 ya teman-teman, kanan kiri. Untuk kepala bagian depan itu kayunya dikasih yang besar biar kuat ini. Iya, kita hitung ya tanamannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dikasih lagi kayu kanan kiri dan seterusnya sampai ujung ya. Dan di sana itu kita lihat yo, terong ungu mini. Yang sudah jadi ya teman-teman, yang sudah jadi disekat-sekat. Kita lihat ke dalam yuk. Ini ya teman-teman, terong ungu mini. Ini yang sudah di pruning ya kemarin ya. Ini buahnya lebat teman-teman. Ternyata banyak ini buahnya. Ungu mini ini ya. Ungu.